Okay, tengok eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel. Dah lama dah tak buat video ni. Ha, sebelum ni saya buat video pasal kereta. Siapa yang tahu, tahulah. Okay, so sekarang saya nak beralih angin daripada video kereta kepada video parrot pula. Okay, macam ni. Sebenarnya saya pun player baru lah dalam dunia parrot ni. Tak ada banyak pengalaman lagi. Banyak lagi yang saya tengah belajar dan masih belajar. So, terima kasih banyak kepada sifu-sifu di luar sana yang banyak bagi tunjuk ajar kepada saya. Tapi sekarang ni saya rasa terpanggil nak buat perkongsian berkenaan dengan tips-tips macam mana nak handle parrot. Yang mana saya masih lagi praktikkan dan saya juga masih lagi belajar daripada sifu-sifu di luar sana. Jadi, kalau apa yang kurang, saya minta tolong tambah-tambahkan lah. Boleh komen apa saja di ruangan komen. Kalau ada yang silap pun boleh betulkan. Okay. So sekarang ni, first kali saya rasa terpanggil nak buat video ni sebab lately ni saya tengok banyak kes . Banyak kes owner yang kehilangan parrot dia orang, parrot dia orang fly away. Yang mana dia orang claim parrot dia orang dah super tame. Tapi bila fly away, susah dia nak dapat . Okay, so tips. Dua tips yang paling penting untuk kita handle parrot supaya tak hilang adalah bonding dan juga training. Sebab apa? Sebab parrot ni kalau ikutkan spesies yang memang dia senang nak interact dengan human, dengan kita, dengan owner. Dan so far saya tak pernah dengar lagi case parrot lari tinggalkan owner. Okey, melainkan kes-kes kehilangan semua terjadi sebab parrot dia orang fly away bila dia terkejut, tapi owner tak dapat nak panggil parrot untuk patah balik datang dekat owner. Okey. Jadi yang pertama sekali, macam saya cakap tadi, bonding. Tapi dalam video ni saya tak nak sentuh pasal bonding tau. So siapa yang beginner yang belum faham konsep bonding, stay tune dan tengok video saya yang seterusnya. Dalam video kali ni saya nak fokuskan kepada training. Di mana training ada banyak sebenarnya, training untuk parrots, untuk buat tricks ke, untuk apa semua kan. Tetapi pada kali ini saya fokuskan kepada training yang paling penting, orang kata training wajib, yang boleh bantu mengurangkan risiko kehilangan parrot akibat fly away ataupun terkejut. Okay, so orang panggil ini adalah recall training. Macam mana nak buat recall training? Korang boleh buka YouTube lah kan? Sekarang kat YouTube kan? Korang boleh type je recall training. Macam-macam video daripada satu dunia boleh jumpa. Tapi dekat sini saya nak sharekan apa yang saya buat . Okay, macam saya punya burung ni, spesies sang cornea . Pony ni, dia sang cornea. Saya bela dia daripada dia anak suap berumur 2 bulan. Waktu tu bulu dia pun belum tumbuh habis. Saya suap dia makan 3 kali sehari. So itu adalah advantage kepada pemilik ataupun owner yang bela parrot daripada anak suap . Sebab daripada anak suap lebih mudah untuk train . Boleh gunakan syringe tu sebagai medium untuk recall. Tapi bukan kata semestinya nak kena beli daripada anak suap. Tak, kalau kita beli dah besar pun kita masih boleh train. Tapi benda yang kita perlukan, orang cakap rasuah . Sebab nak tak nak memang kena rasuah. Burung ni memang makan rasuah. Bukan makan rasuah macam manusia lah, tak ada. Tapi kita kena sediakan treats untuk orang cakap apa, untuk rewards dia bila dia dengar arahan kita. Dia boleh faham . Parrot ni bagusnya, IQ parrot ni dia boleh absorb ataupun dia boleh faham apa yang arahan daripada owner dia. Owner dia nak dia buat apa, dia boleh faham. Tapi kita nak bagi dia faham tu, kita kenalah train dia. Okay, Connie. Dengar, bila saya panggil dia menyaut. Itu ramai orang sangka burung dia dah kenal dia. Memang betul, burung tu dah kenal owner dan dah tahu nama dia dipanggil. Tapi sekarang ni macam mana kita nak panggil sampai dia datang dekat kita? Sebab kes yang hilang ni adalah bila burung dah terbang, contohnya dah naik atas pokok ke, dah pergi rumah jiran ke apa, kita panggil mungkin dia menyaut. Tapi selagi dia tak turun dekat kita, risiko masih tinggi untuk dia akan hilang . Sebab kalau dia terkejut daripada tempat yang dia tengah bertinggik tu, dia mungkin akan terbang ke tempat lain dan ke tempat lain lagi sampai dia lupa jalan nak balik kepada owner ataupun nak balik ke rumah ke, nak balik kepada cage ke apa macam tu lah. Connie. Okay, tengok . Ini contoh recall yang saya boleh cakapkan pada tahap yang baik . Saya panggil, bukan saja dia menyaut tapi dia boleh datang dekat saya. Maksudnya dia dah tahu kalau saya panggil nama dia, dia datang. Okay, so berbalik kepada macam mana kita nak buat recall ni kan. Kalau dia daripada anak suap, kita boleh mulakan waktu bagi makan . Waktu bagi makan, burung lapar, dia memang tunggu je syringe tu. Jadi kita biasakan kita panggil nama dia, kita suap dia.
Mula-mula kan masa kecil kita panggil, kita suap dia sambil panggil-panggil nama. Bila dia dah semakin besar, dia dah pandai jalan ke apa, kita jangan terus datang ambil dia. Kita bawa syringe dalam orang kata jarak yang dekat, kita tunggu dia datang kat kita. Jadi kita perlu praktikkan untuk setiap kali waktu bagi makan, itu adalah waktu training yang terbaik lah. And so daripada jarak paling dekat, kita jauhkan jarak kita, jauhkan jarak kita, sampailah bila kita ada jarak yang agak jauh pun, dia still datang bila kita panggil nama dia. Sebenarnya dia datang sebab dia nak makan, kan? Tapi lama-lama benda tu akan jadi kebiasaan. Mana dia menyorok pula ni? Akan jadi kebiasaan dan dia akan mula faham bila kita panggil nama dia tu, kita mencari dia dan kita nak dia datang dekat kita. Okay, stage untuk recall ni pula, kan? Korang kena sabar sikit lah, kan? Training burung ni kena banyak bersabar. Bukan hari ni kita buat, hari ni terus jadi. So stage dia bermula dengan jarak yang paling dekat, kan? Contohnya dia dekat dalam sangkar, kita dekat depan sangkar, kita panggil dia datang dekat kita, kita reward, kan? Lepas tu kita tambahkan sikit jarak, makin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sampailah kalau kita dah boleh buat blind recall training, maksudnya dia memang dah master lah, dah master recall lah. Blind ni maksudnya dia tak nampak kita, kan? Contoh kita ada dalam bilik lain, dia dalam bilik lain, kita panggil tapi dia terbang datang dekat kita sampai dia boleh cari, orang kata sampai kita boleh main hide and seek dengan dia dan dia berjaya dapatkan kita, dekat situ maksudnya dia memang dah master recall lah. Tapi awas, itu master recall indoor. Okay, jangan terus main dekat luar. Kalau nak terus, kalau yang tak pernah main dekat luar, kan, selama ni main dekat dalam indoor, tiba-tiba nak main outdoor, jangan sebab burung tu dah, kita rasa dah master recall indoor, kita terus bawa dia kat luar dan terus baling dia ke, lepaskan dia. Jangan buat macam tu lah. Okay, sebab dia ada step by step dia. Daripada dalam rumah, daripada dia tak pandai recall, kita boleh train dia sampai dia pandai recall. Lepas tu daripada indoor nak bawa kepada outdoor pun, dia ada, orang kata dia punya transition lah, ambil masa dan ada step-step yang kita perlu buat. Kalau anak suap, kita boleh bermain dengan syringe dan makanan suap dia, next term dia. Tapi kalau yang dah besar, anak muda dan lebih besar, mungkin kita boleh main dengan trik seperti kuaci ke, hamseed ke, kita bagi dia rewards. Bila kita panggil, dia datang, kita bagi rewards. Bila dia datang, kita bagi rewards. So, lama-lama dia akan faham. Dia akan tahu bila kita panggil dia tu, kita nak dia datang dekat kita. Jadi, inilah yang boleh membantu untuk mengurangkan risiko burung ataupun parrot hilang, kan, sebab terkejut. Jadi, macam kau ni kan, kita tak boleh cakap macam burung kita dah stable dengan keadaan sekeliling, persekitaran kita, memang betul. Tapi parrot tetap parrot. Tak semena-mena dia akan terkejut, yang mana kadang-kadang dia terkejut kita pun tak tahu sebab apa, dan tiba-tiba dia terbang pergi tempat lain. So dengan recall training ni lah kita boleh panggil dia untuk datang balik kepada kita. Okay, jadi berapa lama kalau nak cakap pasal recall training, saya pun banyak baca, banyak tengok video. Semua orang cakap sama je. Semua orang daripada serata dunia, kan, parrot punya player akan cakap benda yang sama. Training untuk parrot tak boleh ambil masa yang terlalu lama, sebab bila dah lama sangat, dia dah bosan dan dia akan mula tak dengar arahan. Jadi waktu yang pada saya lah, yang cukup, kan, sehari dalam 15 minit ke setengah jam, kita bagi arahan dan reward dah cukup. Selebihnya kita boleh spend untuk bonding lah dengan dia. So kalau nak cakapkan berapa lama perlunya training, apa namanya, recall ni, saya boleh katakan recall training adalah training yang tak ada kesudahan. Daripada dia kecil, kita recall, sampailah dia dah besar, sampai dia dah master, dah pandai pun, kita kena keep on recall, recall and recall juga. Supaya dia tahu, dia alert. Kalau kita panggil je, dia kena datang dekat kita. Kalau kita panggil je, dia mesti kena datang dekat kita. Dan saya nampak ramai sifu-sifu kat luar sana pun buat benda yang sama juga, kan? Teruskan recall training sampailah burung dah besar, sampai burung dah free fly sekalipun, masih on recall training juga, masih tak tinggal, Dan semestinya kalau orang cakap dalam proses pembelajaran ni, mesti ada kegagalan ataupun ujian-ujian dia lah. Saya sendiri pun pernah terlepas. Connie, dia pernah fly away daripada saya sebanyak 2 kali lah. Sekali tu waktu maghrib, kan, saya nak alihkan dia daripada sangkar, nak buat masuk dalam rumah. Saya pegang, saya keluarkan dia daripada sangkar, tak apa benda, dia terkejut tak, dia terus terbang, terbang jauh tau. So saya terus pergi keluar, saya cari dia, panggil-panggil dia menyaut. Sampailah saya panggil, sampai dia turun datang dekat saya. Lagi sekali pernah waktu tu dah lama sikit tak buat keluar, tak buat outdoor. Bila bawa je keluar, dia tak sabar tau, belum buka gate lagi, dia terus terbang.
dan saya tak pasti dia terkejut apa, gagak ke kucing ke apa. Tiba-tiba hilang senyap. Saya panggil dia, senyap ah. Dekat 1 jam saya tunggu dekat depan rumah kan. Lala saya panggil lagi sebelum saya masuk rumah, saya dengar dia menyaut. Rupanya dia ada dalam posh jiran saya lah. So saya pergi lah, saya pergi ambil dia sebab waktu tu dia pun macam takut nak keluar daripada posh tu. Dia terbang-terbang dalam posh je sampai saya dah depan gate rumah jiran tu, baru dia terbang datang kat saya. So itu saja perkongsian saya buat kali ni sebab saya tak nak buat video panjang-panjang. Saya cuba untuk buat 5 minit sebenarnya, tapi ni pun dah lebih daripada 5 minit. Jadi for the next video saya akan ceritakan pula berkenaan dengan bonding dan apa-apa benda lain lah berkenaan dengan apa ni, teknik-teknik penjagaan parrot ke apa semua kan. Jadi kepada korang yang belum lagi subscribe channel saya, saya minta korang untuk subscribe dan turn on notification bell, tekan loceng tu supaya korang alert lah dan stay tune dengan video-video terbaru yang akan saya upload dari masa ke semasa. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.